Slice and dice. Hey, yo, what's up bro, back lagi sama Exam Gaming. Di sini Okji Vlogan gue bakal buat konten ngeborong dan review skin. Waduh, ini sebenarnya gue jarang-jarangnya terkagum sama event-event FF. Cuman kali ini nih, wah gue gak bisa ngomong apa deh. Ini benar-benar bukan keren sih, ini unik ya. Ini langsung aja XM8 ayam. Jadi ini XM8 ayam ya, sumpah. Jadi ini sama kayak apa ya, skin SG kan ini ya, skin SG anjing kemarin. Jadi ini skin SG anjing kemarin kan suaranya guguk gitu kan. Nah ini tuh juga sama guys. Jadi ini XM8 ayam tapi suaranya tuh suara ayam. Jadi langsung aja ya, gue udah siapin diamond. Sebenarnya skin-skin kayak gini nih legend ya termasuk ya. Soalnya ini unik banget guys. Soalnya ini gak semuanya skin hewan di FF tuh ada suaranya gitu kan. Nah contohnya aja nih MP5 Tupai. Suaranya normal ya, cuman ini tuh suara ayam cok, beneran. Langsung aja kita borong ya, kalian penasaran kan? Cuman di sini kayak belum kedengeran ya suaranya, jadi harus dibeli dulu ya. Emang parah banget si FF nih. Langsung aja gue udah siapin diamond 2600 nih, sekitaran 400 lebih lah ya. Yuk langsung aja. Wah gue takutnya gak ke-record cok. Oke langsung aja. XM8 ayam. Jadi ini ya udah langsung aja ya. Pokoknya ini mirip-mirip dah sama skin M1014 anjing kemarin yang Shiba-Shiba itu guys. Oh jadi kita bakal dapat event kayak ginian, apa sih namanya, token ayam. Jadi kita bisa tukerin ya. Tapi semoga sih gue berharapnya dapat langsung senjatanya ya, jangan dari token guys. Kalau dari token mah semua orang bisa ya kan. Kita tadi start dari berapa diamond ya? 2600 kan. Eh sorry ya kalau suara gua tuh rada-rada ini, soalnya aduh gua masih batuk kok. Aduh, kita udah habisin 6000 diamond ya. Dan kita udah ngumpulin 51 tiket ayam. Tapi ini unik banget sih guys kalau menurut gua. Chicken. Screaming chicken. Ciki, oh ini Ciki namanya. Wah, gua tuh nggak suka event Garena ya. Kayak nggak mungkin cok langsung dapet senjatanya guys. Pasti lewat drama adu token ya. Gua nggak ngerti lagi cok, kenapa cok. Pasti dari tiket-tiket. Ini gua kalau misal dapetnya dari langsung senjatanya, gua langsung on cam sekarang. Nih gua padahal belum mandi, gua langsung on cam sekarang guys reviewnya. Karena emang gak mungkin cok dapet langsung senjatanya ya, pasti lewat token-token kayak gini. Apalagi Allah mahal banget cok. Tuh sisa berapa diamond gua guys, 900 cok. Belum dapet senjatanya. Ah, ini gue taruhan rumah gue juga berani. Gue ini gak mungkin guys, pasti dari token ya. Aduh tapi semoga dapet lah ya. Kita habisin 2600 tuh sekitaran 400.000 ya. Semoga dapet guys, ya Allah. Semoga dapet ya Allah. 174. Oke sekali spin lagi, semoga token kita 190 ya. Ya Allah gak cukup cok. Eh kurang 4 token lagi, astaga. Eh gua nggak ada diamond lagi guys. Ntar ya gua top up, coba top up 100 diamond lagi. Allah astaga, nice, bisa. Oke kita spin satu-satu ya. Ay, emang sial banget cok FF nih. Nice, langsung aja kita tukerin ke XM8 ayam. Wah XM, woy lupa. Jadi ini atributnya atau apa sih, achievement apalah, pokoknya dia tuh rate of fire plus 2, armor penetration plus 1. Jadi ini kenceng armor, rate of fire nya kenceng plus 2 soalnya. Terus armor penetration, nah armor penetration ini merusak face guys. Jadi beda ya kalau misal damage sama armor penetration tuh. Armor penetration tuh pokoknya kalau kalian pakai face 4 itu tuh face nya jadi gampang rusak ya. Nah langsung aja kita tukerin di sini lah, Manroim, semoga berkah ya. Widih,
Screaming Chicky. Chicky, gua tuh suka banget guys makan kerupuk namanya Chicky, Chicky Abah namanya. Langsung aja kita pakai. Nah, ini dia. Ini langsung aja kita review coba ke training ya. Sumpah ini gua nggak bohong cok, ini suaranya ayam, bukan backsound, bukan apa, ini emang dari FF-nya ya, kalian dengar ya. Kok suaranya normal ya. Sumpah ini pasti ada pengaturannya sih guys. Masa? Ya Allah, gua keprank kah? Lah. Guys. Bentar, cok. Kok suaranya? Wah. Wah, kayaknya gua belum download sih, guys. Kayaknya gue belum download atribut, belum download ini sih guys. Bentar ya, gue download dulu ya. Aduh, sorry guys. Nah, ini kan udah ke download semuanya nih. Langsung aja kita coba ya. Training aja lah dulu. Dengerin. Hah? Sumpah, kok kenapa ya? Ini Audi siapa lagi yang gak dikirim? Aduh. Cok, Audi ini sih. Astagfirullah. Siapa cok yang ganti ini? Ampun lah. Cok, kenapa? Guys, sumpah kenapa cok? Gue tuh ada nonton VT orang Thailand, dia nih nge-review ini tuh ada suara ayamnya ya. Coba kita ke in game aja, langsung ke solo squad, ke class squad aja lah ya. Nah, gua ada lihat video orang Vietnam ya, ntar kalian langsung aja guys. Gua liatin ke kalian ya. Gua kena clickbait atau gimana nih cok? Gak ada cok, gak ada XM8 nya lagi. Ntar guys, gua keluar dulu guys. Kita main lagi ya. Ada dong, XM8 dong. Nggak ada lagi. Udah, kita coba tes di training aja lah ya. Tapi ini beneran cok, gua tuh ada lihat VT orang Vietnam atau orang Thailand gitu, dia ini make ini. Ada suara ayamnya guys, kenapa gua make nggak ada ya? Tersalah udah gue nih. Iya cok, ini apa gue yang gak download ya? Ini tuh sama kayak skin, kalian inget gak XM8 yang Shiba itu? Dia tuh kayak gini cok, asli dah. Kok ini gak ada ya? Apa di server ini doang gak ada ya? Kita main game-nya. Ini dari tadi HUD gue kenapa dah? Ini BTW gue pakai handphone lama ya, pakai iPhone 11 Pro Max. Coba ya kita masuk. Sumpah cowok, gue kena prank kah ini? Ntar pokoknya gue liatin PT-nya ke kalian ya. Wah iya
coy. Ya Allah, ini suara biasa, guys. Cok, kalian denger lah. Ini XM8 biasa gak sih? Udah lah, guys. Bentar, gua nggak puas. Gua nggak puas, sumpah. Gua nggak puas, cok. Legend Vietnam bener. Efek kill. Upgrade atribut pengumuman kill tunjukkan di lobby. Nah, ini efek suara nih, efek ya. Enggak ada sih sebenarnya kalau dilihat-lihat ya. Oh, ini efek killnya, guys. Kalau kita ngekill tuh dia ada kayak ayam gitu jatuh ya. Nah. Apa gua belum download ya? Kesan udah deh, guys. Tuh udah. Paling tuh outfit sama collection ya. Special map mode. Mungkin, cok. Kita nggak usah bawa ke lobby ya, guys. Eh, tolong dong yang tahu, guys. Kalian ada nggak yang main di server Vietnam, guys? Terus yang udah cobain ini karakter gue kemana lagi, guys? Hilang, cok. Apa nggak usah dibawa ke lobby ya? Ini gue udah nggak pakai ke lobby ya. XM8. Nah. Oh, sama, cok. Di mana ayamnya? Kalian lihat, guys, komen-komenan orang di kontennya itu digabungin sama SG Shiba. BTW suaranya kedengaran musuh nggak? Asli itu, lol. Mana mungkin editan, masa editan suaranya pas. Min, kapan keluar XM8 ayam? Tuh, kalian baca-baca, guys, komennya ya. Kalau bener aku rela top up sampai dapet OPM pensi gua rilis. Ih, cuk, kalian udah keluar apa belum sih XM8 ini tuh? Cok, ayam apanya? Dimana ayamnya, cok? Astaga, ini ini backsound, anjir. Ini orang Thailand, guys. Orang Vietnam, cok. Backsound itu, astaga. Ya, kayaknya kita ketipu ya. Oke lah, guys, mungkin cukup sekian video dari gue. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Thank you banget yang udah nonton nih. Sorry banget ya, ini kena tipu, cok. Sama orang Vietnam langsung. Mentang-mentang servernya duluan rilis ya. Oke lah, guys, mungkin cukup sekian. Thank you and bye-bye.